Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di luar pintu alam rahasia, bas-bas, beberapa sosok keluar dari dalam pintu alam rahasia, dan terlihat semua orang itu telah kehilangan satu tangan mereka. Itu sudah jelas, kakau mereka semua terluka parah. Tapi saat mereka melihat pakaian dari generasi yang keluar itu, wajah Dewa Angin langsung berubah. Tubuhnya mulai gemetaran, saat dia memikirkan betapa menyedihkannya pasukan dari alamnya ini. "Wush, penguasa, tolong aku," ucap pemimpin dari kelompok itu. "Apa yang terjadi?" tanya Dewa Angin karena kaget, saat dia melihat semua generasinya yang keluar dengan kondisi terluka parah. Itu seseorang dari alam, belum selesai dia berbicara, dia sudah diserang duluan. Wush, crit, sebuah pedang energi menembus tubuh pria itu sebelum dia berbicara, dan wajahnya terlihat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setelah dia keluar dari tempat itu, tapi dia masih saja mati di tangan pria tersebut. Tapi sebelum dia mati, sebuah cahaya muncul di kepala pria tersebut. Cahaya itu berubah menjadi sesosok pria yang terluka dan menyedihkan, dan suara pria itu dapat didengar oleh semua orang yang ada di sana. Wajah Dewa Angin yang terlihat ingin marah kepada orang yang membunuh pria itu, dalam sekejap saja dia berubah dan mulai berkeringat dingin. "Bagus, sangat bagus Dewa Angin," teriak Seng Qiyu dengan marah. Aura yang luar biasa kuatnya juga muncul, dan itu membuat semua orang di sana merasa merinding. Kali ini, alam angin benar-benar telah membuat alam kehidupan marah. "Itu, tolong sabar saudara Seng, ini belum tentu dilakukan oleh orang-orangku," ucap Dewa Angin yang membela dirinya. Tapi belum selesai Seng Qiyu berbicara, pedang lain langsung menyerang semua orang dari alam angin, yang keluar dengan cepat di bawah mata tak percaya semua orang. "Bang bang, tidak ada yang boleh menyentuh orang-orangku, bahkan jika itu adalah alam Dewa Angin sekalipun," ucap seseorang yang penuh dengan niat membunuh. Mendengar suara tersebut, wajah Seng Lien juga berubah. Sangat jelas kalau Lin Tian sedang marah, dan dari suaranya pun terdengar beda dari suara cucunya yang pernah dia kenal. "Wush, alam angin," teriak seseorang suara keras, dan menggetarkan alam kehidupan. Mendengar suara itu, wajah Dewa Angin seketika saja menjadi ketakutan. Dia melihat ke arah di mana suara tersebut berasal, lalu empat pria muncul secara bersamaan di depan semua orang. "Apakah kamu sudah bosan menjadi penguasa?" ucap bayi kecil dengan senyum dingin. Tapi aura biadabnya benar-benar menekan Dewa Angin meskipun kekuatan bayi kecil belum pulih sepenuhnya. "Tidak Kaisar Harimau, aku tidak berani," ucap Dewa Angin dengan ketakutan. "Jika sampai sesuatu terjadi kepada saudaraku, maka bersiaplah alam angin mengganti penguasanya," ucap bayi kecil dengan wajah marah, serta aura biadabnya menyelimuti tubuh Dewa Angin. Hanya Bing Zhao dan dua orang lainnya yang bingung, dengan apa yang terjadi dengan bayi kecil. Meskipun mereka merasa alam angin membuat masalah di dalam sana, tapi adik mereka pasti bisa mengatasinya. "Bayi kecil, apakah ada masalah dengan Lin Tian?" tanya Bing Zhao. "Iya, aku merasa kalau ada aura aneh di dalam suara kakak tadi." Serangan semua pedang itu juga diselimuti oleh sesuatu yang aneh, dan itu juga membuat aku merasa jijik, jelas bayi kecil. Setelah itu, wajah ketiganya berubah menjadi serius. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan Lin Tian, dan kenapa dia bisa begitu. "Aku pernah mendengar sebelumnya waktu di saat pelelangan, di mana adik kecil kehilangan kesadarannya," ucap Long Aotian setelah mengingat sesuatu. "Coba ceritakan," minta bayi kecil dengan serius. Long Aotian menceritakan apa yang dia dengar dari bawahannya tentang Lin Tian, saat sebelum terjadinya pelelangan.
Dia seperti berubah menjadi orang lain, dan sepertinya saat Sheng Chu'er menyentuh Lin Tian, barulah dia kembali tenang. Itu saat dia mengalami masalah dengan anak dari alam Ying, dan untung saja ada Sheng Chu'er saat itu. Karena jika tidak, mungkin Lin Tian telah memulai pembunuhan di depan banyak orang pada saat itu. Apakah itu? Wajah bayi kecil langsung berubah saat mengingat sesuatu. Dia segera mencengkram tangannya erat-erat karena terlambat menyadarinya. Sialan, teriak bayi kecil dengan gelombang kejut yang keluar dari tubuhnya. Bayi kecil langsung ditenangkan oleh ketiga saudaranya saat itu. Mereka tahu apa yang terjadi kepada Lin Tian, tapi hanya bisa berharap kalau dia baik-baik saja di sana, dan juga dapat mengatasi masalahnya sendiri. Anak ini, apakah dia benar-benar ingin membunuhku dan seluruh alam angin? Ucap Dewa Angin dengan tubuh penuh keringat dingin. Dia sadar, kalau kali ini anaknya benar-benar telah melakukan kejahatan. Maka tamatlah dia dan alamnya juga. Dia hanya bisa mencari cara agar lolos dari masalah ini, jika hal itu benar-benar terjadi. Dia juga melihat kalau Sheng Lian, Ming Bier, dan Mu Chao sedang menatapnya dengan niat membunuh yang sangat jelas, dan itu bahkan dapat dirasakan oleh para penguasa lainnya di sana. Hufha, untung saja anakku tidak sebodoh itu, ucap Dewa Ying di dalam hatinya sambil menghela nafas, karena dia merasa beruntung dengan kebodohan anaknya dan juga kelemahan anaknya tersebut. Baru pertama kali dia merasa senang memiliki anak yang bandel, tapi tidak memiliki niat buruk seperti itu terhadap orang lain. Cerita kembali ke dalam alam rahasia. Hahaha, lepaskan saudariku, teriak salah satu pemuda dari alam kehidupan, saat dia melihat ada wanita yang rambutnya ditarik di depan mereka. Lepaskan katamu, Cih, lihatlah, kalian akan melihat bagaimana kami menikmati mereka, ucap pria tersebut. Mendengar hal itu, semua orang dari alam kehidupan mencengkeram tangan mereka, bahkan sampai membuat tangan mereka itu meneteskan darah. Kalian sungguh biadab. Saudariku dan saudara Tian Pati tidak akan membiarkan kalian hidup, teriak wanita yang rambutnya ditarik itu. Siapa? Sheng Chu'er ya? Apakah kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Hahaha, ucap pria itu sambil tertawa, dan semua kelompoknya pun juga ikut tertawa bersama-sama. Karena mereka tahu, mungkin Sheng Chu'er sekarang sedang berada di bawah kaki tuan muda mereka. Sheng Chu'er mungkin sekarang sedang menghangatkan tempat tidur tuan muda kami, ucap salah satu dari mereka dengan senyum yang menghina. Kalian apakan saudari kami? Teriak pria yang berada di dalam formasi tersebut. Hehehe, tentu saja Sheng Chu'er itu dijadikan seperti ini, balas pria itu sambil merobek pakaian wanita yang berada di tangannya. Ah, wanita itu menjerit, dan berusaha menutupi tubuhnya yang terlihat itu. Hahaha, sungguh indah. Ucap pria dari alam angin dengan bahagia. Aku akan segera mencicipimu, ucap pria yang memegang si wanita. Wanita itu ingin sekali bunuh diri, daripada dia disentuh oleh pria jahat ini. Tapi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukannya, dan dia hanya bisa menangis meratapi apa yang akan terjadi kepadanya. Selamat bersenang-senang, teriak pria itu dengan mata penuh gairah. Saudari, teriak para generasi dari alam kehidupan yang penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak, teriak si wanita karena ketakutan, dan dia tidak rela menerimanya. Oush, pria itu berhenti tiba-tiba karena merasakan sesuatu. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba saja kepalanya jatuh dari tubuhnya, dan itu berada di bawah ketidakpercayaannya. Bagaimana mungkin? Ucap pria tersebut sebelum dia benar-benar mati dengan kepala gelinding di tanah. Saudara Tian, ucap si wanita yang melihat wajah yang dia kenal. Tapi dia juga mulai ketakutan, saat dia menatap betapa menakutkannya wajah Lin Tian sekarang. Tidak ada dari kalian yang bisa hidup.
Ucap Lin Tian. Wush! Pedang terbang segera muncul, tapi sekarang warna dari pedang itu telah berubah menjadi hitam gelap, bahkan telah mengeluarkan aura menakutkan dari masing-masing pedang tersebut. Apa yang terjadi dengan saudara Tian? Ucap Seng Ju dengan bingung. Karena setahu dia meskipun kalau Lin Tian marah, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Bahkan aura pedang yang dia keluarkan sekarang, itu pun benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Kamu berani membunuh kami. Apakah kamu tidak takut menyebabkan perang dengan alam angin kami? Ucap salah satu orang dari alam angin. Oh, sebelumnya ada yang mengatakan hal yang sama dengan dirimu. Tapi sayangnya, dia telah mati tanpa kepala seperti orang ini, ucap Lin Tian. Apa? Wajah semua orang-orang dari alam angin berubah, dan mereka segera melihat ke arah Seng Ju. Mereka ingat, kalau memang ada satu kelompok yang mengejar Seng Ju. Tapi sekarang Seng Ju berada di sini, sedangkan yang mengejarnya tidak kembali ke sini lagi. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka semua mati atau keluar dari alam ini. Jadi kalian sudah mengerti kan, kalau begitu kalian bisa mati dengan tenang, ucap Lin Tian dengan dingin. Pedang hitam itu langsung menyerang, dan menelan semua orang-orang dari alam angin. Namun anehnya mereka tidak mati karena terpotong, tapi mati karena meleleh setelah tertusuk pedang Lin Tian. Ah, rasa sakit sebelum kematian, itu membuat semuanya berteriak kesakitan. Bahkan orang-orang dari alam kehidupan yang melihat hal itu menggigil dengan apa yang dilakukan Lin Tian, bahkan wanita yang ditolong Lin Tian terlihat juga ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Lin Tian. Kakak, teriak naga kecil dari kantong binatangnya. Mendengar teriakan naga kecil, Lin Tian belum tersadar. Hal itu membuat naga kecil menggunakan kekuatannya untuk berteriak, dan membantu menyadarkan Lin Tian. Lin Tian akhirnya tersadar, dan dia juga terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Dia bahkan hampir tidak sadar dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu karena dia sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh alam angin, terhadap orang-orang dari alam kehidupannya. Maka dari itu, mungkin itulah yang membuat Lin Tian hilang kesadaran. Maaf, apakah aku menakutimu? Tanya Lin Tian sembari meminta maaf. Tidak saudara Tian, aku ucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku, balas wanita itu. Dia tahu kalau Lin Tian marah untuk dirinya, dan juga saudaranya yang lain. Jadi maka dari itulah, dia mencoba untuk tidak terlihat takut, agar tidak membuat Lin Tian merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Oh, sama-sama, ucap Lin Tian dengan lembut. Tentu saja Lin Tian mengerti maksud dari wanita tersebut. Seng Ju mendekati Lin Tian bersama yang lainnya, dan setelah pemegang formasi itu hancur, maka secara otomatis formasi tersebut juga hancur. Terima kasih saudara Tian, ucap Seng Ju dan yang lainnya. Tidak masalah, balas Lin Tian dengan santai, tapi sebenarnya hati Lin Tian saat ini tidak sesantai wajahnya sekarang. Saudara Tian, bagaimana soal kakak Chu Er, ucap Seng Ju yang agak cemas dengan keadaan Seng Chu Er. Jangan khawatir, kamu tenang saja. Seng Chu Er itu memiliki mata takdir, dan dia pasti bisa mengetahui rencana orang itu. Lagi pula, bukankah Seng Chu Er jauh lebih kuat darinya, jelas Lin Tian yang tidak terlalu khawatir dengan Seng Chu Er. Menurut Lin Tian dengan kekuatan Seng Chu Er saat ini, itu tidak akan jadi masalah jika dia berhadapan dengan pria bejat itu. Tapi hal berikutnya yang dikatakan oleh Seng Ju, itu membuat jantung Lin Tian berdetak lebih kencang. Wajahnya pun berubah drastis, setelah dia mendengar perkataan Seng Ju tersebut. Jika begitu, kita harus menemukan Seng Chu Er dan yang lainnya dengan segera, ucap Lin Tian setelah memutuskan dengan hati-hati. Hampir 100 orang dari alam kehidupan masuk ke alam rahasia, dan mereka dibagi menjadi beberapa tim.
Karena tim Seng Cuer adalah yang terkuat, maka mereka bisa dipastikan akan naik ke alam ketujuh. Jadi Lin Tian mungkin harus menuju ke alam ketujuh atau keenam, untuk dapat menemukan mereka. Tapi sebelum itu, Lin Tian memberi mereka semua syarat, yaitu mereka harus mengikutinya. Saudara Tian, tapi rata-rata kekuatan kami hanya berada di alam surgawi tingkat rendah, dan ada beberapa yang masih di Dewa Ilahi, ucap Seng Ju. Jika mereka memaksa naik, maka sebagian yang berada di alam Dewa Ilahi, pasti akan jadi target empuk bagi orang-orang yang berniat jahat kepada alam mereka. Tenang saja, kalian akan kumasukkan ke sini. Ini bukan hanya bisa dimasuki binatang iblis saja, tapi juga bisa dimasuki oleh makhluk lain, jelas Lin Tian sambil menepuk kantong binatangnya. Setelah mendengar hal itu, mereka semua berpikir sementara waktu, sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke dalam kantong binatang Lin Tian. Di dalam kantong binatang Lin Tian, semua orang melihat kucing yang masih tertidur di pelukan naga kecil. Para wanita yang melihat betapa imutnya kucing dan naga kecil itu, dan tanpa mereka takut mendekat. Lalu, dua binatang kecil imut itu diusap-usap oleh para wanita itu dengan wajah yang senang. Ih, wanita benar-benar akan lupa jika sudah berada di depan sesuatu yang terlihat imut, keluh Seng Ju saat melihat semua itu. Bukan hanya dia saja, tapi saudara laki-lakinya yang lain juga menggelengkan kepala mereka. Padahal baru saja mereka lolos dari bahaya, tapi para wanita ini sudah melupakannya dalam sekejap. Sial, lepaskan aku ini adalah, nah, di situ enak. Ucap naga kecil yang terlihat sangat menyukai usapan para wanita itu. Meong, meong. Begitu juga dengan kucing api yang benar-benar menikmati usapan para wanita itu. Naga kecil yang melihat hal itu sedikit tersenyum dan senang, karena akhirnya kucing kecil ini bisa tersenyum lagi. Ah, enaknya, ucap naga kecil. Setelah semua orang masuk, Lin Tian langsung mencari pintu untuk menuju ke alam keenam dengan cepat. Setelah 10 hari kemudian, barulah Lin Tian benar-benar menemukan pintu alam keenam, yang berada di bawah lembah yang sangat gelap. Sial, setiap pintunya benar-benar berada di tempat yang berbeda. Keluh Lin Tian dengan wajah kesal. Wush, bang, dan tiba-tiba saja bersambing. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.